Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Hanif dari Kari Tarot Mai. Hari ini kita sebenarnya nak test satu motor baru ni. Tapi saya sebenarnya tak jumpa kat mana motor ni. Sekejap saya cari dulu eh. Okey, kita pun dah habis test ride motosikal Moderna Spalsa RS200 dekat Lita Rakyat Kuala Selangor. Dan untuk kemas kini model tahun 2021, Moderna telah membawakan 3 warna baru. Yang first kali adalah di hadapan kita ni, ini merupakan warna Burnt Red. Second adalah Pewter Grey dan yang ketiga adalah Pearl White. Selain daripada itu, Moderna juga membawakan rekaan grafik serba baharu untuk motosikal ini. Dan yang paling penting, penampilan rim yang berwarna putih kalau dibandingkan dengan warna biru yang terdahulu. So, penampakan warna putih ini menjadikan dia punya penampilan nampak lebih sporty, lebih garang. Okey, selain daripada itu, spesifikasi yang dibawakan pada RS200 ini adalah sama seperti model yang terdahulu, didatangkan dengan enjin 200cc yang menghasilkan 24.5 PS dan 18.6 Nm. Okey, sistem transmisi manual dengan clutch. Selain daripada itu, ia juga hadir dengan sistem brake ABS saluran tunggal untuk bahagian hadapan. Untuk apa? Untuk keselamatan, terutama ketika berhenti mengejut ataupun kecemasan dan sebagainya. Okey, berdasarkan sesi tunggang uji ringkas yang saya buat sebentar tadi, okey, saya boleh simpulkan apa yang package yang ditawarkan oleh Moderna RS200 ini adalah lebih kurang sama dengan apa yang ditawarkan oleh kembarnya iaitu NS200, di mana ia datang dengan package kuasa yang mencukupi untuk kegunaan seharian. Selain daripada itu, anda juga boleh sekali-sekala pelenjan motor ni terutama dekat laluan berselekoh ataupun laluan kampung dan sebagainya. Memang cukup menyeronokkan dan saya tak sangka motosikal RS200 ini merupakan salah satu pilihan yang cukup mampu milik di dalam pasaran yang menawarkan pakej kuasa yang memadai. Okey, tak rasa macam kehilangan kuasa yang terlampau ketara. Okey, dia punya apa penukaran gear pun saya rasa boleh dikatakan agak lancar dan yang paling penting sistem pemberhentian ABS yang datang pada saluran roda depan. So dia memberikan kuasa pemberhentian yang mencukupi terutama kita nak mengelak something di hadapan ataupun kereta di hadapan tiba-tiba motong tak bagi signal dan sebagainya. Ini adalah satu ciri yang penting untuk penunggang motosikal di Malaysia. Perlu ada ABS pada motosikal anda. Okey, untuk tunggang uji yang lebih menyeluruh, tunggulah kalau kita dah dapat motor ni, kita akan test ride dengan lebih jauh. Kita akan bagi ulasan ataupun input berkenaan motosikal ini pada anda semua. Sekian saja daripada saya, Hanif Sueb, Moderna Spalsa RS200 9900 untuk pasaran Malaysia. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.